Oke, ketemu lagi bersama Cak Didik. Video kali ini trouble masalah di bit inject FE kunci jok macet berat, kadang bisa kadang nggak bisa, banyak nggak bisanya, kadang bisa tapi berat, tapi bisa gitu deh. Oke, dari sini kita bongkar aja. Spakernya ini udah kalah, jadi sisi yang sini ini udah aus, sisi stopper pentil ini yang kanan udah aus. Nah, ini sudah aus. Oke. Nah, ini udah aus. Ini udah aus, sebelah sini udah aus, sebelah sini. Jadi pas sisi open ini udah aus. Nah, itu aus, sebelah kanan itu aus. Cara ngakali aku pak oke, begini cara ngakalinya. Kita pakai tang, kita lengkung aja, lengkungnya ke bawah ya, jangan ke atas, lengkung ke bawah. Nah, seperti ini, pelan-pelan aja dibengkokin ke bawah. Oke, jangan berlebihan, nanti malah nyantol. Dicari aja, paling tidak seperti inilah lengkungannya, seperti ini. Nah, lengkungannya seperti ini. Ini cara ngakal yang paling mudah agar bisa berfungsi baik lagi. Dibengkongin seperti ini, betulnya begini. Jangan begini ya, malah sulit. Kalau begini malah sulit nih. Jadi ini, nah ini posisinya kan begini. Udah ya. Jadi lengkungnya lengkung begini. Lengkungnya dibuat seperti ini. Seperti ini langkungnya. Langkungnya dibuat seperti ini langkungnya. Nah, ini langkungnya dibuat seperti ini. Ini. Jangan begini. Kalau begini nggak bisa malah. Bisa ini begini. Harus begini. Oke, ya. Oke, kita coba. Kita pasang slapper belakangnya ini. Oke, kita tancepin, nanti jangan dibaut dulu ya. Kita coba gimana kuncinya. Nah, ini bautnya belum dipasang. Ada baut dua kanan kiri. Kita putar kuncinya. Ah, udah lancar toh. Udah nggak berat lagi, nggak macet lagi, jadi ringan lah. Pakai tangan kiri pun bisa. Ah, itu penampakan
dari yang udah dilengkungin tadi ya, tuasnya udah dilengkungin, lebih mudah, lebih ringan. Nah, itu posisi persentuhannya seperti itu. Ini cara ngakali yang paling mudah, paling sederhana. Cuman ya agak ribet ya, harus copot cover kanan kiri, copot selebor belakang juga. Tapi ini akal-akalan ini umurnya panjang sekali. Udahlah, dijamin nggak akan bermasalah lagi. Sip, kita coba, kita kunci, kita tekan dengan wobeng, bank minus. Nah, oke. Udah, penguncinya baik. Kita coba. Wah, ringan. Ringan sekali. Jadi nggak ada kendala macet, seret. Keras kalau diputar nggak ada. Dia sangat ringan. Coba lagi. Oke. Seperti ini. Coba lagi. Tidak ada kendala. Oke, nanti setelah kita pasang, bisa apa aja. Oke, berhasil ya. Ini percobaan terakhir sebelum kita pasang cover-covernya ya. Kita cek, kita kasih oli juga boleh, yang bagian yang melengkung ini enggak apa-apa. Oke. Kita cek. Oke, udah beres. Kita pasang cover-covernya. Thank you.
setelah cover terpasang, slapper terpasang, kita coba saat jok kita pasang, terkunci, poi terkunci. Oke, mudah sekali, ringan sekali, tanpa ada seret, tanpa ada macet. Kunci ini pancal pitik yo, langsung buka. Coba berkali-kali, tidak apa-apa. Udah nggak ada masalah, nggak ada kendala. Jadi akal-akalan melengkungkan tuas penguncinya sukses. Oke, tinggal pasang, cek barang-barang pemilik motor. Udah komplit, tinggal kita pasang cover depan. Oke, setelah terpasang semuanya, udah belum ada kendala, pekerjaan selesai. Oke, thank you. Terima kasih pemilik motor Tika karena udah mempercayakan motornya ke bengkel Cak Didik. Terima kasih. Monggo, kalau memang bermanfaat silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam dari Cak Didik.